Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Shalih wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa muslimin rahimakumullah. Ibadah saum yang kita laksanakan bukan tanpa sebab. Allah memberikan titah, Allah memberikan fardu perintah kepada kita semua. Tentu ada penyebab atau asbab. Kalau dalam Al-Quran ada istilah asbabun nuzul, kalau hadis itu asbabul wurud. Jadi dalam sebuah kitab diterangkan asbabul wurud, kenapa Allah perintahkan ibadah puasa kepada kita semua. Upaya untuk menaklukkan atau meluluhkan hawa nafsu. Sebab dalam tubuh kita ini ada dua potensi, potensi anugerah Allah sebenarnya yang sering bertabrakan. Potensi yang pertama akal, kemudian yang kedua nafsu. Akal dan nafsu hanya ada dalam tubuh kita. Dan itu termasuk kepada jauhar. Jauharun nasi, bahwa permata manusia adalah al-aqlu, akal diantaranya. Di samping lain-lainnya juga. Sebab ada permata manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, seperti malaikat sekalipun, apalagi binatang. Yoharun nasi, permata manusia yang pertama ad-dinu, agama. Yang kedua al-aqlu, akal. Yang keempat al-haya'u, rasa malu. Kemudian yang keempat al-amal sholih. Agama, akal, haya, perbuatan baik atau buruk, itu ada jauharun nas, tidak dimiliki oleh kebanyakan makhluk-makhluk Allah yang lain, hatta malaikat sekalipun. Kita kembali kepada tema pokok, yaitu al-aqlu. Allah mempadukan atau memerintahkan ibadah puasa upaya untuk meluluhkan, bukan membunuh hawa nafsu, tapi meluluhkan hawa nafsu. Awal mula diciptakannya dua makhluk itu sungguh sangat berbeda. Pertama Allah menciptakan akal. Lama khalaqallahu al-aqla, ketika Allah menciptakan akal, kata Allah, akbil wakbil suma qala man anta wa man ana qala al-aqlu anta rabbi wa ana abduka dha'in. Ketika Allah menciptakan akal, wahai akal, menghadap ke sini, akal ikut menghadap. Kata Allah, coba kamu kembali. Akal kembali. Kemudian Allah tanya, siapa engkau dan siapa aku? Akal menjawab, engkau Tuhanku yang ma'agung, sebenarnya aku adalah hambamu yang teramat sangat lemah. Kata Allah, ma'azu hawkan hingga, tidak ada makhluk lebih agung tiba daripada engkau, wahai akal. Jadi akal itu potensi manusia Allah sebut adalah agung dan diberikan kepada manusia. Kali kedua Allah menciptakan nafsu. Nah ini aneh ini. Ketika Allah menciptakan nafsu, kata Allah, akbili wa akbili, silakan menghadap. Tidak mengikuti, berbalik juga sama, menolak. Kemudian Allah tanya si akal, si nafsu itu, ya nafs, man anti wa man ana wa man anti, siapa engkau dan siapa aku, siapa aku dan siapa aku. Si nafsu menjawab, anta wa anna, anta wa anta, ana wa ana. Engkau adalah engkau, aku adalah engkau. Aku, kalau bahasa Jakarta mah, lu gue. Emang gue pikirin, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah azab itu si nafsu, fi naril bar. Allah siksa di neraka dingin 100 tahun. Allah siksa 100 tahun. Setelah itu Allah angkat lagi, ditanya lagi, ya kamakola
seperti jawab, kama kol awal seperti cerita awal. Ana-ana wa anta-anta. Allah siksa lagi. Nah, yang pertama Allah siksa fidal bar wal har. Yang kedua Allah siksa fi naril ju'i wal atas. Allah siksa dalam neraka lapar dan neraka dahaga 100 tahun. Bayangkan 100 tahun tidak makan, tidak minum, Allah siksa itu nafsu, lalu Allah angkat. Faqarat. Lalu disirbuika. Ana abduka ad-du'aib wa anta rabbi al-aziz. Aku adalah hambamu yang lemah, engkau Tuhanku yang maha. Dari situ fawzaballahu, Allah wajibkan kepada manusia, karena si nafsu tadi Allah berikan potensi itu dalam diri manusia, maka Allah wajibkan untuk berpuasa pada seluruh manusia. Ujungnya adalah untuk menaklukkan, mengendalikan hawa nafsu, ciksu nawara, supaya nafsu itu tengah berung. Ini luar biasa. Jadi jangan salah, nafsu bukan harus dibunuh, tapi nafsu harus ditaklukkan. Sebab ada ayat di Quran itu Allah menjelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah engkau kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau kepada golongan hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Itu adalah nafsul mutmainnah. Jadi nafsu bukan harus dibunuh, harus taklukkan. Sebab ada nafsu makan, ada nafsu kawin. Di situ perlu nafsu, itu termasuk kata nafsu mutmainah. Yang jelek itu adalah nafsu amarah, nafsu lawamah. Yang jelek, yang cacat, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan penguat terhadap iman dan keyakinan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.